Bagi-bagi bendera merah putih ini digelar di Jalan Ayepati, Kota Ambon, Maluku. Bendera diberikan ke sejumlah pengendara yang melintas di jalan protokol ini. Selain pengendara, bendera merah putih juga diberikan pada ASN Pemkot Ambon. Langkah ini untuk mendukung program nasional pembagian 10 juta bendera merah putih di seluruh Indonesia. Bahwa para camat, lurah, bukan saja kasih bendera di kantornya, tetapi menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon ini, ya, supaya bisa menaikkan bendera, termasuk pengusaha-pengusaha toko-toko yang ada di muka jalan ini. Ya, kan pemerintah hadir untuk mengatur, untuk kepentingan lebih baik.